Katanya serem naik turun macam BBM, mata Syahrini bikin salfok saat nunjukin produk makeup. Meski sudah tidak ada lagi aktif di dunia hiburan yang membesarkan namanya, bukan berarti Syahrini sepi dari pemberitaan. Syahrini yang kini sudah 4 tahun lebih menjadi istri dari pengusaha Reino Barat selalu mencuri perhatian publik. Kepopuleran Syahrini membuat netizen tak berhenti memperbincangkan perempuan yang akrab disapa dengan panggilan Inces tersebut. Kisah percintaannya yang begitu fenomenal di tanah air membuat Syahrini sulit dilupakan begitu saja. Sebut saja kisah cintanya dengan beberapa pria hingga akhirnya berlabuh pada Reino Barat. Setelah melewati kontroversi panjang, Syahrini disebut-sebut sudah lama mengincar Reino yang kala itu baru saja putus dari Luna Maya. Sementara itu Syahrini dan Luna Maya diketahui menjalin pertemanan hingga pelantun sesuatu itu dituding sebagai teman makan teman. Semenjak resmi menjadi Nyonya Barat, kehidupan Syahrini di masa lalu juga tak luput dari perbincangan di jagat maya. Seperti baru-baru ini Syahrini kembali jadi perbincangan saat video lawasnya dibagikan oleh salah satu akun gosip. Dalam video tersebut Syahrini tampak asik sedang menunjukkan beberapa produk kecantikan seperti eyeliner dan yang lainnya. Namun saat berbicara bola mata Syahrini terlihat seperti melotot seraya naik turun yang membuat warga net jadi salfok. Hal itu dinilai menyeramkan oleh warga net hingga Syahrini kembali menjadi bahan gunjingan dan mendapat ragam komentar julid dari netter. Matanya serem amat naik turun kayak harga BBM, komentar salah satu akun tersebut. Mata ebol, ih siem, sahut yang lainnya. Matanya kok gitu, tambah yang lainnya lagi. Mertua dan keluarga besar kuat mental ya, punya menantu orang-orangan sawah dan terhujat di seluruh negeri, seru yang lainnya lagi. Selain komentar julid, ada juga yang bertanya apakah memang mata Syahrini tampak sedemikian akibat dari pemakaian soft lens. Matanya kayak begitu, apa efek samping pakai softlens? Tanya akun tersebut. Kendati kerap mendapat hujatan dari warganet, tak membuat Syahrini lantas peduli dengan cibiran-cibiran pada dirinya. Syahrini tetap menjalani kehidupan bersama suaminya Reino Barat dan terus memamerkan kemesraan lewat sosial media miliknya. Reino Barat telah menikah dengan kakak ipar Syahrini. Pasangan selebriti Syahrini dan Reino Barat sering diterpa isu miring baru-baru ini tersebar. Kabar bahwa Reino Barat resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini. Bahkan dalam video yang beredar tersebut dikabarkan bahwa Syahrini datang ke acara pernikahan tanpa mengenakan hijabnya. Informasi ini didapatkan melalui postingan video di kanal YouTube Familiar. Dalam unggahannya kanal YouTube tersebut menuliskan judul, "Tepat siang ini Reino Barat resmi nikahi Lala. Syahrini datang tanpa hijab, Luna sukses buat malu." Sedangkan dalam thumbnail video yang dibagikan tertulis keterangan yang hampir mirip dan ditambahi, "Luna Maya dan Ariel kompak mempermalukan Inces." Berdasarkan telusuran dari tim suara.com, isu miring tentang Reino Barat resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini, yaitu Lala Nur Lela, adalah tidak benar. Pasalnya video yang berdurasi 4 menit 1 detik tersebut tidak memberikan bukti valid atas klaim yang telah ditulis di bagian judul dan juga thumbnail video. Bahkan narator hanya membacakan judul dan isi berita yang dikutip dari artikel lain, yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam video tersebut hanya berisi tentang slide foto Syahrini, Reino Barat, Lala Nur Lela, dan sang putri. Selain itu ada beberapa potongan video yang diedit menjadi satu. Terlepas dari isi video tersebut, sampai saat ini tidak ada informasi valid atau kredibel terkait Reino Barat yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video terkait Reino Barak yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini dan Syahrini datang tanpa mengenakan hijab adalah tidak benar. Sehingga unggahan video yang tersebar di channel YouTube tersebut termasuk dalam berita hoax atau menyesatkan penonton. Kakak ipar Syahrini bongkar sifat Reino Barak. Di mata publik, Reino Barak dikenal sebagai pria pendiam dan tak banyak bicara. Namun siapa sangka suami Syahrini itu ternyata punya sisi lain. Dia rupanya bisa juga bertingkah jahil. Seperti yang terlihat pada foto yang diunggah kakak ipar Syahrini, Lala Nurlela. Dalam foto yang diunggah istri almarhum Ridwan Jailani itu, Syahrini dan Reino Barak menjahili sang kemenakan, Zura. Mereka mendandani Zura dengan rambut palsu. Zura terlihat lucu dan menggemaskan berpose di atas kasur dengan mengenakan rambut palsu warna pink cetar. Keisengan Auntie Inches dan Uncle Reino sama baby Zura berawal dari gemes dan akhirnya jadi begini. At Princess Syahrini, at Reino Barak, at SJ55, at Ridwan Zailani 77, at baby Zura, at Big Family, tulis Lala Nurlela di Instagram. Unggahan Lala pun langsung dipenuhi komentar dari warganet. Syahrini ikut berkomentar pada foto tersebut. Lala Nurlela kangen baby Zura, tulis akun at Princess Syahrini. Fotonya gelap yang telah ada si uncle at Reino Barak ditagi, tulis akun at SCH55. Masya Allah lucunya baby Zura, sehat selalu ya sayang, kata akun tersebut.